Teman-teman kelas 6. Apa kabar? Teman-teman, semangat kan untuk belajar bersama kami berdua? Kita akan mempelajari identitas nasional bangsa Indonesia. Dimulai dari sejarah Pancasila sampai sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, kita juga akan memahami konsep rata-rata dan cara menghitungnya. Seru kan? Selamat belajar teman-teman kelas 6. Kamu sudah melengkapi nama-nama pahlawan dari berapa daerah, Jiro? Aku baru Sumatera Barat, Sumatera Utara, sama Aceh. Kalau kamu gimana, Dino? Aku mengisi kolom daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kira-kira dari Aceh, pahlawannya siapa aja ya? Kalau dari Aceh, ada Cut Nyadin, Tengku Cik Ditiro. Habis itu ada Iskandar Muda, Malahayati, Cutnya Mutia, Teku Muhammad Hasan, Tekunya Karif. Kalau dari Sumatera Utara, pahlawannya adalah Abdul Haris Nasution, ada Malik, Amir Hamzah, Donald Izakus Panjaitan, Ferdinand Lumban Tobing, Jamin Ginting, Kiras Bangun. Habis itu ada Sisi Mangaraja 12, Tahibon Narsimatupang, Zainul Arifin. Wah, banyak banget ya. Kalau dari Sumatera Barat juga sebanyak itu. Kayaknya hampir sama. Ada Abdul Halim, Abdul Malik Karim Amrullah, Abdul Luis, Agus Salim, Bagindo Aziz Chan, Hazairin, Ilyas Yakob, Tuanku Imam Bonjol, Muhammad Yamin. Kalau kamu, Dino, apa aja sih pahlawan-pahlawan yang ada di provinsi yang kamu tuliskan? Kalau dari Jawa Barat, ada Zainal Mustafa, Ahmad Subarjo, Dewi Sartika, Edi Marta Dinata, Gatot Mangkuraja, Iwa Kusuma Sumantri, Juanda Kartawijaya, Kusumah Atmaja. Kalau dari Jawa Tengah, ada Ahmad Yani, Cipto Mangunkusumo, Gatot Subroto, Katamso Darmo Kusumo, Kartini, Saman Hudi, dan Selamat Riyadi. Wah, banyak juga ya. Iya, kemarin kata Bu Guru, setelah kita menghitung jumlah pahlawan dari setiap daerah, kita juga harus menghitung rata-rata jumlah pahlawan dari setiap provinsi. Kalau begitu, kita jumlahkan banyaknya pahlawan di tiap provinsinya dulu, betul kan? Iya, sesuai yang kayak Bu Guru kemarin ajarin. Kalau dari Aceh jumlahnya ada 10 pahlawan di Aceh. Kita catat di kolom sebelahnya ya. 10 pahlawan. Kalau Sumatera Utara ada 10 juga. Kalau di Sumatera Barat ada 9. Kalau dari Jawa Barat ada 8 pahlawan. Dan dari Jawa Tengah ada 7 pahlawan. Kamu catat rumus yang kemarin diajarkan Bu Guru enggak? Ada nih. Rata-rata bisa dihitung dengan menjumlahkan semua data, lalu dibagi banyak data.
Berarti kita jumlahkan dulu semua pahlawan dari seluruh provinsi, lalu kita bagi dengan jumlah provinsinya. Kita dapat menggunakan min atau rata-rata untuk menentukan satu bilangan yang mewakili keseluruhan data, yaitu dengan cara menjumlahkan semua data dan dibagi dengan banyaknya data. Ya udah yuk, kita menghitung. Teman-teman di rumah, yuk kita menghitung bersama. Data yang pertama, 10. Ditambah data yang kedua, 10. Tambah data yang ketiga, pahlawan dari Sumatera Barat. Jumlahnya 9. Tambahkan data selanjutnya, 8. Lalu data terakhir, 7. 10 ditambah 10, ditambah 9, ditambah 8, ditambah 7, sama dengan 44. Lalu kita bagi banyaknya provinsi yang kita hitung tadi, ada 5. Hasilnya 8,8. Berarti rata-rata atau min jumlah pahlawan dari tiap provinsi adalah 8,8 orang. Teman-teman di rumah, samakan hitungannya dengan kami. Nah, ini dia air minumnya, Jero. Wah, makasih ya. Ngomong-ngomong, kakek kamu mana? Kakek lagi di lantai atas. Soalnya kakek kemarin bilang kalau kita akan latihan upacara dan kakek ingin lihat. Kayaknya tunggu kakek kamu turun aja, biar dia bisa nilai latihan kita. Oke, kalau gitu gimana kalau kita latihan yang lain aja yuk? Boleh, teman-teman di rumah, yuk ikutan berlatih. Di sini tertulis cermati kalimat berikut ini. Matahari belum sampai di atas kepala saat upacara bendera diadakan. Tetapi panasnya sudah minta ampun. Maksudnya gimana tuh? Matahari belum sampai di atas kepala. Itu menunjukkan waktu. Artinya hari masih pagi. Oh, aku ngerti. Berarti kalau sinar matahari ada di atas kepala, artinya siang. Kalau panas mataharinya udah lewat dari kepala, berarti itu artinya sore. Iya, betul. Nah, kalimat kedua. Biola itu dibiarkan tergeletak di antara tumpukan koran dan peralatan menulis yang berceceran. Nah, bagian di antara tumpukan koran dan peralatan menulis yang berceceran menunjukkan tempat. Iya, yaitu di antara berbagai benda. Jadi, kedua kalimat itu adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana. Hal yang dapat dideskripsikan antara lain orang, benda, waktu, dan tempat. Kalimat deskripsi ini membantu pembaca membayangkan dan merasakan apa yang sedang dibicarakan. Kita juga latihan membuatnya yuk. Ayo kita buat dua kalimat deskripsi. Yang pertama untuk menjelaskan waktu, dan yang kedua untuk menjelaskan tempat atau lokasi. Teman-teman juga membuat kalimat deskripsi di buku catatan kalian masing-masing ya. Selamat berlatih ya teman-teman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus sekali suara kalian berdua. Kakek. Kakek terlambat ya. Mau lihat kamu latihan. Enggak kok, Kek. Abis ini kita bakal latihan lagi. Soalnya baru sekali. Oh, kalau gitu pakai ini. Nah, biar latihan kamu kelihatan sungguhan. Wah, ini kayak seragam saat upacara beneran ya. Bukan virtual. Kok ada ini nih, Kek? Nah, ini rencana memang dari dulu kakek simpan ini. Nah, kalau kalian upacara pakai rencana ini akan terlihat hikmat. Oh, gitu ya, Kek. Jero, kita ganti baju yuk. Oke. Kakek, gimana? Bagus gak? Wah, keren banget kalian berdua. Wah. Loh, rencananya kok dipasang di situ? Loh, emang seharusnya di mana, Kek? Di topi. Nah, sini kakek benderin. Nah, kalian tahu ini lambang apa? Ini lambang burung Garuda, Kek. Garuda adalah identitas negara kita. Hah? Identitas? Iya. Nah, sekarang duduk dulu ya. Yuk. Nah, iya, setiap negara memiliki identitas masing-masing. Identitas itu ibarat tanda pengenal suatu bangsa. Nah, identitas membuat suatu bangsa berbeda dari bangsa lainnya. Berarti bendera juga identitas dong? Soalnya di setiap negara benderanya berbeda-beda. Benar sekali, Jero. Penggunaan identitas nasional bangsa Indonesia seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Kalau Pancasila bukannya dasar negara ya, Kek? Memang Pancasila dasar negara Indonesia, sekaligus sebagai ideologi negara. Pancasila utuh dan kokoh selamanya sebagai pedoman rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana sejarahnya Pancasila jadi dasar negara kita, Kek? Jadi, dulu di tahun 1945 pada tanggal 1 Maret, dipersiapkan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu Muhammad Yamin dan Supomo mengusulkan 5 ajas dan prinsip Indonesia Merdeka. Usulan rumusan Pancasila disampaikan Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Dengan 5 ajas ini diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa.
Oh, pantas saja 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Nah, kalian berdua mengerti kan pentingnya Garuda Pancasila sebagai lambang negara? Maka dari itu, kita dilarang untuk mencoret atau merusaknya. Juga dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan yang tidak baik. Oke, Kek. Tadi kakek juga bilang, kalau bendera merah putih juga identitas negara. Ceritakan tentang sejarah bendera merah putih juga dong, Kek. Bendera merah putih yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia itu dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Terdiri atas dua warna, merah di atas dan putih di bawah. Dengan ukuran 2:3, bendera merah putih itu pertama kali dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia pertama kali diusulkan pada tahun 1926 dan dideklarasikan pada saat Sumpah Pemuda. Nah, kalian berdua ingat nggak kapan hari Sumpah Pemuda? Ingat, Kek. Tanggal 28 Oktober kan? Tapi Dino lupa tahunnya, Kek. Betul, tahunnya itu 1928. Nah, bahasa Indonesia itu terbentuk dari berbagai bahasa, yaitu bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan berbagai bahasa daerah. Hah? Banyak banget, Kek. Iya, karena dulu kan Indonesia menjadi negara yang sering disinggahi orang-orang dari berbagai negara. Maka masyarakat kita juga menyerap bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Tapi akhirnya bahasa Indonesia inilah yang wajib dipakai sebagai bahasa resmi. Nah, terbayang nggak kalau orang Indonesia dari berbagai daerah dengan bahasa yang berbeda ngobrol tapi menggunakan bahasanya masing-masing? Nanti bisa-bisa nggak nyambung, Kek. Kan bahasa daerahnya beda-beda. Nah, itulah mengapa bahasa Indonesia menyatukan semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Walaupun kamu mengobrol dengan orang Ambon, kalau pakai bahasa Indonesia, pasti bisa saling mengerti. Nah, sekarang tentang lagu kebangsaan kita. Indonesia Raya, Kek. Iya, betul. Nah, kalian tahu siapa pencipta lagunya? W.R. Supratman, Kek. Betul. Kepanjangan dari W.R. itu apa? Nah, W.R. itu singkatan dari Wage Rudop. Jadi, nama panjangnya adalah Wage Rudop Supratman. Oh iya ya, Bu Guru pernah menjelaskan juga. Iya, dulu W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biolanya pada Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Kek, bukannya lagu Indonesia Raya udah ada setelah merdeka? Tapi tadi kakek bilang sudah ada dari tahun 1928, sudah dibawakan oleh Pak W.R. Supratman. Indonesia Raya dipilih sebagai lagu kebangsaan saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi istilahnya sebelum merdeka itu belum resmi jadi lagu kebangsaan. Oh begitu, kalau gitu Jero mengerti. Setiap orang wajib berdiri tegak dan memberi hormat ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Oh iya, Kek. Wah, Dino baru tahu. Karena biasanya Dino berdiri dan hormat sambil menyanyikan lagu itu saat upacara. Dan yang selama ini dihafalkan sebagian besar rakyat Indonesia adalah lagu
Indonesia Raya satu stansa. Nah, sedangkan lagu Indonesia Raya terdiri dari 3 stansa atau bait. Kakek pernah cerita ke Dino tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Ayo kek, cerita lagi untuk Jero dan teman-teman di rumah. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus tahu sejarah kemerdekaan kita. Kemerdekaan negara Indonesia diraih melalui perjuangan yang panjang dan berat. Selama 350 tahun, negara kita di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Dan dilanjutkan 3,5 tahun dijajah Jepang. Belum lagi bangsa-bangsa lain yang menduduki negara kita jauh sebelum kedatangan Belanda. Pembacaan teks proklamasi menjadi puncak perjuangan bangsa kita. Saat sebelumnya, di tanggal 1 Maret 1945, dibentuk BPUPKI, lalu di tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk juga PPKI, atau kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Di tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Malamnya Bung Karno dan Bung Hatta merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskahnya diketik oleh Sayuti Malik. Proklamasi atau pengumuman kemerdekaan disambut sukacita oleh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikenal sebagai proklamator Indonesia. Mereka, para pemuda dan semua orang yang berjuang untuk meraih kemerdekaan patut dihargai. Sebab dengan kemerdekaan, kedaulatan bangsa Indonesia diakui oleh seluruh dunia. Ternyata sesulit itu ya mencapai kemerdekaan. Nah, Dino, Jero, dan teman-teman di rumah, sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar harus mengisi kemerdekaan dengan prestasi, bangga pada budaya bangsa sendiri, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Dino mengerti, kek. Jero juga. Hebat cucu-cucu kakek. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.